Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Bunda, alhamdulillah lancar. Terima kasih sudah membuat saya dingin. Basah. Rizky bilang rupanya sudah gemes pada sang kekasih. Calon bininya Lesti nampak anggun, cantik, imut, nan mempesona. Ya, nyatanya kebahagiaan kita ini semakin lengkap karena multivitamin di hari ini begitu banyak, indah nan menawan sekali guys. Ya, ini adalah bocoran gaun yang akan mereka kenakan saat melakukan akad nikah. Wow, bikin kita nantinya happy dan seneng. Apakah ini juga adalah gaun yang akan digunakan saat mereka wedding? Kita tunggu hal-hal yang paling membuat kita berdebar-debar ya, acara akad nikah atau syukuran mereka berdua yang sebentar lagi akan dilaksanakan, karena tentunya Rizky bilang sudah bikin kita juga ikut gak tahan mandangi calon bininya yang tambah hari tambah cantik saja, tambah hari bikin gemes saja ya. Lihatlah kemesraan, kebersamaan Lesti yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasinya. Dan setelah siraman makin nyata. Lagi ngapain? Ya, tak butuh waktu lama, tak butuh menghitung hari, tapi tinggal menghitung beberapa saat lagi. Tentunya pasangan couple cute kita yakni Lesti dan Bilar akan segera sah. Esok waktu itu akan tiba, tinggal berapa jam lagi. Silakan kalian berhitung untuk berharap-harap cemas, seakan-akan kita ikut merasakan betapa deg-degnya jiwa ini ketika kita akan melakukan prosesi menuju yang namanya akad nikah. Tentu seperti Lesti dan Bilar sudah sama-sama tak sabar menunggu hari bahagia. Esok hari itu akan nyata, mereka berdua akan melepas layangnya menjadi pasangan yang tentunya semoga selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah tentunya. Dan itulah harapan kita sekalian mengenai kebersamaan dan kekiutan yang sedari tadi kita saksikan secara live di Indosiar. Dan tentu bocoran-bocoran yang terkait dengan mereka akan selalu kita suguhkan, karena mereka begitu menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi terbarunya. Oke, itu saja. Jangan lupa tinggalkan komentar agar di hari ini makin seru. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.